Masih di channel YouTube saya nih teman-teman. Ini pemasangan plafonnya udah selesai. Udah 8 hari di sini. Kita coba lihat ke dalam. Seperti apa hasilnya? Kita lihat dulu di bagian belakang. Ini lagi pemasangan dapur. Mudah-mudahan hari ini kelar. Langsung angkut pulang. Jaot. Iya, amin. Kelar, amin. Ini bagian dapur nih. Tuh, lagi poles-poles. Ayo, Mangga. Ini dapur kita pasang rata aja nih. Hari ini selesai, Om. Oke, selesai. Nah, kita lewatnya ke depan lagi nih. Nggak bisa masuk lewat sini. Ot. Mantap. Nomor satu, Ot. Nomor satu. Penumuran. Kita lewat depan. Mulai dari ruang tamu. Nah, ini ruang tamu nih. Seperti ini penampakan plafonnya. Coba saya pelampunya, Sep. Nah, ini yang pojokan kita pakai downlight. Yang tengah pakai lampu normal, lampu bawaan. Nah, ini yang pinggir-pinggir kita pakai LED strip warna biru. Paten mana, Sep? Modelnya minimalis semua. Kita masuk ke ruang keluarga. Seperti ini penampakannya, modelnya sama, minimalis. Sok siap lampunya. Downlight pojokan, tengah pakai LED strip. Lampu tengah apa ini, Sep? Seperti ini penampakan LED stripnya nih. Lampu remang-remang. Nah, kalau di sini ruang depan, kamar depan nih, modelnya agak lain sedikit. Sep, lampu nih, Sep. Seperti ini penampakannya. Terus? Terus tengah? Lampu tengah karo downlight pate ini, Sep. Downlight pate ini, lampu LED sing dipurguna. Iya teh, kodingin. Dikasih bakso nih sama ibu tuan rumah. Om, baksonya Om. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Kita ngebaso dulu. Kedepan sih.